kisah tragedi Campinas, kecelakaan maut gara-gara menghina Tuhan. Salah satu kecelakaan yang paling populer di dunia adalah tragedi Campinas. Pasalnya, sebuah mobil yang berisikan para remaja mengalami kecelakaan hebat setelah mereka menghina Tuhan. Peristiwa ini sendiri terjadi pada 2005 di kota Campinas, Brazil. Ketika itu, seorang gadis dijemput oleh teman-temannya menggunakan mobil karena mereka hendak pergi ke pesta. Disebutkan bahwa teman-teman gadis tersebut sudah dalam kondisi setengah mabuk. Lalu si ibu gadis yang kemudian merasa khawatir dengan keselamatan anaknya lantas mendoakan sambil mengantar putrinya tersebut ke mobil. "Tuhan menyertaimu anakku," kata si ibu. Namun bukannya diaminkan, gadis tersebut justru mengejek doa ibu. Ia mengatakan bahwa Tuhan boleh ikut dengannya asalkan duduk di bagasi mobil. "Boleh saja Tuhan ikut asalkan dia duduk di bagasi mobil, karena di mobil sudah penuh," kata si gadis. Nah, berselang beberapa jam kemudian, mobil yang ditumpangi gadis tersebut mengalami kecelakaan hebat. Bahkan bentuk mobilnya benar-benar hancur hingga tak bisa dikenali. Menariknya lagi, hanya bagian bagasi mobil itu saja yang selamat dari kecelakaan. Bahkan sekotak telur yang ada di dalam bagasi tersebut masih utuh.